Gue jelasin ya, siap, karena gue ngikutin perkembangan WUA pas CBT meskipun gak dapat akses. Asal kalian tahu aja, kebanyakan yang nyoba CBT WUA itu player gen shit di China. Mereka nyoba game yang serupa dengan Genshin karena sama-sama game RPG open world dan dites kemungkinan besar ya guys. Kemungkinan besar itu nanti Azure Promilia NTE itu juga yang nyoba juga pemain Genshin juga guys, karena yang tertarik kan pastinya yang suka dengan RPG open world kan. Dan dites beta desain UI-nya sesuai dengan video ini. Video apa? Dan mulai banyak player Genshin yang mulai protes pas CBT 1. Mereka protes mempermasalahkan user interface. Alhasil digantilah itu user interface yang mirip kayak Genshin. Maksa Kuro untuk ganti tone map ke gelap. Tone yang lebih colorful lah, bahkan tone map yang dari gelap ke tone yang lebih colorful. Bahkan sistem elemental reaction yang lu sebut, untungnya sistem jadul kayak elemental reaction yang udah ada dari game RPG turn based udah ada dari dulu, untung gak jadi diimplementasikan. Dan kocaknya fandom Kikir Impact ngerasa sistem jadul kayak gini HoYoverse yang jadi vendornya. Aku udah main game RPG dari zaman Digimon 1 itu yang elemental reaction apa guys? Digimon 1 nggak ada elemental reaction, Digimon 2 nggak ada elemental reaction, Digimon 3 nggak ada elemental reaction, Digimon Data Squad nggak ada elemental reaction. Yang Pokemon itu termasuk elemental reaction ya guys? Kalau Pokemon kan kayak batu gunting kertas gitu kan. Elemen daun kalahnya sama api, api kalahnya sama air gitu kan. Kalian sebelum tahu elemental reaction di Genshin, tahu dari game apa, guys? Dan yang lebih parahnya, para player Genshin yang nyoba CBT nggak senang dengan cutscene story WUA yang sadis karena terbiasa dengan game bayi. Setahuku ini padahal Reza sendiri juga itu ya. Bahkan Weller ya. Cuman aku nggak tahu ini. Sepertinya dia emang itu ya, temennya yang punya itu ya. Temennya yang punya grup FB kali. Tapi ya, maksudku peliharaan admin itu guys. Tapi ya kalau nggak ada dia ya gimana? Namanya aja GPU ya. Ini di GPU nggak sih? Iya. Lah di GPU kok masa nggak ada yang gelut deh. Tapi aku kalau ngebandingin, meskipun ini grup sabung atau adu fandom ya, tapi menurutku itu berkualitas sih. Karena kalau nggak tahu, aku kan yang tahu ya guys, yang tahu itu kayak drama Tekton sama Atsu itu ya. Itu kan ngeri guys. Tekton sampai cerai, Atsu sampai cerai, sampai ngirimin death threat gitu ya. Terus serangan, kadang ada yang nyerang VA, terus ya ada, dan banyak drama lainnya lah. Menurutku kalau nyerang personal itu nggak itu guys, nggak bener ya. Cuman ini tuh ngebahas sesuatu yang buat aku kayak sejarah game, asal muasal game, terus pendapat dia mengenai, sudut pandang dia mengenai CBT. Ini nggak tahu ya, soalnya kan aku datangnya dari nonton YouTuber luar terus kan di Twitch kan. Ini begitu sampai di adu sabung yang Indonesia kok berkualitas gini ya. Karena kalau ya contoh aja yang paling baru ya, yang aku tahu dikit lah, drama Tekton Robin itu loh guys. Itu kan yang diserang Tektonnya guys. Contoh aja. Aduh, aduh.
Ya, kalau kalau masih nggak percaya ya lihat aja buktinya ini Tekton sampai cerai, Atsu sampai cerai. Memang kayak gitu guys, karo luar guys, nggak udah nggak apa ya, udah nggak lucu, udah nggak seru. Ya. Dan yang lebih parahnya para player Genshin yang nyoba CBT nggak seneng dengan cutscene story Wuwa yang sadis karena terbiasa dengan game bayi, takut yang sadis-sadis. Mungkin karena aku udah terlalu tuwek kali ya, aku nggak ngerasa itu sadis ya. Dan game-game Jepangku itu malah lebih itu guys, malah lebih itu ya, lebih sangar ya. Contoh aja Knight of Azure yang pertama guys, lah kok ada adegan gini. Aku yang main itu yang pertama guys, yang kedua belum sempet main ya, dan berkesan banget aku terhadap game ini. Ya temanya agak dewasa guys, jadi untuk adik-adik yang belum cukup umur ya, nggak usah nyari tahu ini game apa. Mungkin karena aku udah dewasa kali waktu pertama kali main Genshin ya, jadi ya buat aku Wuthering Waves biasa aja itu. Aku nggak ngerasa Wuthering Waves itu sadis ya. Cuman emang kayak ada cerita yang hilang aja itu tahu-tahu. Apalagi di beta kan Cixia nodong rover guys, karena takut ya. Padahal kan cerita Wuthering kan si rover kan kayak pahlawan dalam legenda itu ya, diutus sama Dewi bentuk Lucia itu kan, didorong itu kan. Padahal Solon bilang story yang dibuild dan world yang dibuild 3 tahun malah disuruh rebuild sama investor dan didesak dengan waktu 6 bulan. 90% story dibuild ulang. Jadi kalian gak usah heran kenapa WoW banyak problem pas awal rilis. Loh ini hebat banget loh ini si Reza ini. Respect coy, salut salut. Opininya itu sangat berbobot deh. Wow, salut coy. Aku malah kadang geli sama channelku sendiri. Ini jadi channel, ini bercanda doang guys, channel bacain postingannya Yuda aja. Keren sih, keren banget sih ini sih, berbobot banget sih. Jadi ada kayak simpatinya juga guys sama yang bikin gua ya, yang udah dibikin susah payah, mereka pengen bikin open world dengan nuansa mereka sendiri, dengan palet warna mereka sendiri, cerita yang agak sadis gitu ya. Aku tapi nggak ngerasa sih story CBT sadis sih. 90 story dibuild ulang, wah ini capek banget loh guys. Kalian yang mungkin udah 20-an udah kerja, kalian tahu kan guys gimana dunia kerja itu. Dan menurutku industri gaming ini salah satu industri yang paling sadis ya. Jadi kalian nggak usah heran kenapa Wuthering Waves banyak problem pas awal rilis, meskipun banyak bug mereka gencar update. Iya, hampir tiap minggu update ya, bahkan dulu itu tiap minggu bisa 2-3 kali itu update bug ini bug itu. Dan pengalamanku ya guys, aku nggak tahu di device kalian kayak gimana guys. Di deviceku itu habis update kadang bisa lancar banget. Ada HP-ku gak? Aku ini guys pakai Poco X6 Pro ya. Kadang itu habis update itu wah lancar banget nih, lancar banget, lancar banget. Terus habis itu 3 hari kemudian diupdate lagi, lo kok patah-patah lagi. Kayak sampai sekarang pun itu aku kalau main touchpad yang listrik itu lo guys, waduh itu patah-patah guys. Soalnya kan waktu touchpad itu kan ada kayak petir dari langit itu kan yang narget aku terus itu kan. Nah itu guys selalu patah-patah guys itu guys, buah guys. Terus kadang udah bener, wah udah lancar, grafiknya bening banget. Terus tiba-tiba 2-3 hari kemudian ada update, balik jadi warnanya gelap lagi, patah-patah lagi. Ya udahlah, pasrah
pasrah aja ya. Padahal udah aku setting grafik ini, guys. Grafik medium ya. Cuman ya nggak lancar-lancar banget gitu. Menurutku emang mau diakui atau enggak ya, emang optimalisasinya lebih bagus Genshin, guys. Kalian sadar gua nggak pernah maintenance pas awal rilis, cuman pas update patch doang maintenance. Developer yang nggak punya pendirian malah nyalain Genshin. Tuan Crab, dia itu tidak normal. Duh, yang komen satu doang. Ini barusan kah? Oh iya, baru 2 menit, guys. Kebetulan aja aku lagi itu ya, lagi pengen bikin konten ya. Jadi thank you guys buat yang udah nonton. Nah, ini video buat ini, aku juga ngerasa itu video. Buat yang udah nonton, ya aku nggak tahu guys, kalian mau komentar silahkan aja guys. Tapi ya menurutku ini agak susah sih mau dikomentarin sih, karena kan ya si Reza ini cuma ngejelasin sejarah dari Wuwa ya, dan kenapa kok kurang optimal. Menurut kalian ini positif atau negatif, guys? Thank you udah nonton, like, comment, dan subscribe. Bye bye guys.